Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Mas Joko Wali. Video kali ini saya akan berbagi bagaimana cara menghubungkan TV ke speaker menggunakan kabel RCA. Nah, seperti apa caranya? Tonton terus videonya sampai selesai. Nah, Sobat Wali, kali ini saya akan membahas bagaimana cara menghubungkan TV ke speaker menggunakan kabel RCA. Bagi Sobat Wali yang masih awam, tentunya menjadi masalah tersendiri ya, untuk bisa menghubungkan TV ke speaker. Cara ini sering ditempuh, guna memperoleh suara yang lebih bagus daripada hanya mengandalkan speaker bawaan TV. Nah, di video kali ini, TV yang saya gunakan sebagai contoh adalah TV LED ya Sobat Wali. Untuk speakernya, saya gunakan speaker portable yang memiliki input RCA di belakangnya. Nah, perlu Sobat Wali ketahui, setiap TV umumnya memiliki terminal output RCA baik di belakang atau di samping tergantung merek TV-nya. Dan ada juga beberapa TV memiliki output jack 3,5 mm seperti yang ada pada HP atau smartphone pada umumnya. Di sini saya akan menggunakan dua metode pemasangan. Yang pertama melalui terminal output RCA dan yang kedua melalui output jack audio 3,5 mm. Nah, nanti Sobat Wali bisa memilih mau menggunakan metode yang pertama atau metode yang kedua. Nanti Sobat Wali bisa sesuaikan saja dengan kabel yang Sobat Wali miliki. Nah, pertama-tama Sobat Wali harus membeli kabel RCA. Untuk metode yang pertama, Sobat Wali harus membeli kabel RCA to RCA seperti contoh di gambar ini. Untuk cara pemasangannya, cukup colokkan kabel RCA ke terminal output TV dengan menyesuaikan warnanya, merah dapat merah dan putih dapat putih. Kemudian, ujung kabel yang satunya hubungkan ke terminal input speaker. Lakukan hal yang sama, merah dapat merah dan putih dapat putih. Setelah itu, sesuaikan volume speaker sesuai kebutuhan. Sampai di tahap ini, suara TV sudah berpindah ke speaker. Onami-san, iyashi to opanzu wo motomete, yuya, go! Anta wa dame yo medatsushi! Nah, untuk metode yang kedua, Sobat Wali harus membeli kabel jack 3,5 mm to RCA seperti contoh di gambar ini. Untuk cara pemasangannya, pasang ujung kabel 3,5 mm ke output audio 3,5 mm TV. Pastikan Anda mencolokkannya hingga penuh. Kemudian, untuk ujung satunya, hubungkan kabel RCA ke terminal input RCA pada speaker, yakni merah dapat merah dan putih dapat putih. Setelah itu, sesuaikan volume speaker sesuai kebutuhan. Sampai di tahap ini, suara TV sudah berpindah ke speaker. Yuya no basho wa kakak. Nah, untuk kabel RCA, Sobat Wali bisa membelinya di toko listrik atau toko khusus audio yang ada di daerah Anda. Bila Sobat Wali kesulitan untuk memperolehnya, Sobat Wali juga bisa membelinya di toko online kesayangan Anda. Nah, bagaimana Sobat Wali? Lebih tertarik menggunakan metode pertama atau yang kedua nih? Nah, sampai sini ya Sobat Wali. Semoga video ini bermanfaat untuk Sobat Wali yang ada di rumah. Bila ada yang ingin tanyakan, Sobat Wali bisa tulis pertanyaan di kolom komentar di bawah ini. Dan bagi Anda yang baru gabung,
jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya, supaya Anda tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Oke, saya Mas Joko Wali, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.